Hai, saya Ahmad Afandi. Saya seorang profesional bodybuilder dan personal trainer. Okey, ramai yang fokus pada penurunan berat badan berbanding dengan penurunan lemak. Ada beza ya antara dua tu? Kajian membuktikan bahawa dengan melakukan senaman kuatan ataupun strength training, otot-otot akan menjadi aktif, seterusnya meningkatkan kadar pembakaran lemak. Dengan HydroForce, pembakaran lemak akan menjadi lebih efektif kerana HydroForce mengandungi amino aktif yang terbukti membakar lemak dengan lebih baik. Bagi mereka yang mempunyai peratusan otot yang tinggi, maka pembakaran lemak mereka lebih banyak. Dengan HydroForce, I burn more, recharge, rehydrate and revive.